Oh, dia pun cakap sis goncang. Nampak goncang, goncang. Okey, goncang dulu susu coklatnya. Ah, barulah dia sekatu. Channel, selamat datang kembali ke channel saya. Apa khabar semuanya sis? Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat puding susu coklat. Simple, 3 bahan je. Jom kita tengok apa yang ada ni. Susu coklat yang saya gunakan, saya gunakan brand Farm Fresh. Sebenarnya susu coklat ni terserah sis nak pakai brand apa, Good Day ke, Everyday ke, Any Days ke, terserah. Saya gunakan brand ni. Okey, 1 liter ataupun 1 kotak yang besar tu. Saya menggunakan 6 sudu makan gula. Gula kasar pun okey. Dan serbuk agar-agar tanpa rasa, tanpa warna. Okey, sachet yang sis nampak ni sebenarnya 10 gram. Saya hanya nak menggunakan sikit je, lebih kurang 7 gram. Saya akan pakai. Okey, saya akan agak-agak lebih kurang 3/4 paket saja. Jom kita mula. Untuk puding ni, saya akan menggunakan kotak ni semula, recycle untuk buat dia punya acuan sis eh. Saya akan pakai kotak ni semula nanti. Jadi, okey, mula-mula panaskan periuk yang tempat kita nak masak susu kita nanti. Okey, buka tutup dia, kotak tu buka tutup dengan hati-hati. Lepas tu tuang ke semua susu ke dalam periuk yang kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa nak kunci. Oh, dia pun cakap sis goncang. Nampak goncang, goncang. Okey, goncang dulu susu coklatnya. Barulah dia sekatu. Allah. Goncang, 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 goncang. Okey. Okey, lepas tu saya akan masukkan 6 sudu makan gula. Pada yang tak suka manis, tak payah masukkan gula pun tak apa. Sis boleh je pakai manis asal susu coklat tu. Asal, asli. Okay, sebab kalau susu original yang tiada perasa tu, sis boleh menggunakan 6/9 sudu makan untuk bagi rasa yang lebih manis. Tapi kalau susu coklat ni, jangan pakai banyak sangat. Pakai 6 sudu makan pun cukup dah, lebih kurang. Tapi kalau sis tak pakai gula pun okey je, rasa dia pun manis juga. Cuma saya lebih suka manis gitu. Okay, lepas tu saya akan masukkan serbuk agar-agar ni yang tanpa rasa dan tanpa warna. Okey, masukkan lebih kurang 7 gram saja. Jangan masukkan semua tau. Kalau sis dapat paket yang asli yang warna kuning tu, 7 gram tu itu lebih baik. Okey, lepas tu kacau. Kita nak masak sampai dia mendidih sahaja. Okey. Okey, saya akan masak dia sampai dia sedikit mengental atau dia mendidih. Okey, sementara tu saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna kotak ni balik untuk buat dia punya acuan. Okey. Di bahagian sisi sini, kiri dan kanan kotak tu, kita kena buka dia punya pelekat ni. Pelekat ni sis kena buka dia. Kopek dia. Okey, macam tu. Sebelah sini pun sama. Kena buka dia. Macam tu. Okey. Lepas tu lipatan bahagian atas ni, sis longgarkan dia sebab kita nak kena potong sedikit. Tu sis naikkan semua ni, pelipat kotak ni, potong dia bahagian atas ni. Dia bahagian atas ni sahaja.
jangan potong banyak sangat, ikut garisan tu. Ok, potong di bahagian atas tu macam ni. Okay, seperti ini. Okay, bila kita buka dia, saya akan nampak bahagian dalam kotak tu macam tu. Okay, tunggu sampai puding kita dah ready untuk diangkat. Saya akan tunjukkan cara nak lock dia semula. Okay, tak membazir. Masak sampai dia mendidih. Okay. Okay, bila puding dah mula mendidih, dah masaklah tu. Kita sejukkan dia seketika, lebih kurang 15 minit. Okay, lepas dah biarkan dia seketika, lebih kurang 15 minit macam tu. Dia akan tinggal bahagian atas yang macam kerak ni. So kita kena tapis dia lah nanti. Okey, kita kacaukan lagi supaya haba panas tu hilang ke semuanya. Okay, sediakan bekas kosong dan tapis. Untuk kita tapis puding kita sis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, takut ada ketulan sayang kau. Ha tu. Takut ada ketulan pada serbuk agak-agak kita tadi tu. Bekas saya ni sebenarnya tak besar sangat. Okey. Tu benda asing, mungkin daripada susu atau daripada gula atau serbuk agak-agak kita. Banyak tu. Okey, lepas tu saya akan tuangkan puding kita ni ke dalam bekas yang saya telah koyak buka di bahagian atas itu. Masukkan balik ke dalam kotak dia sis. Bismillahirrahmanirrahim. Ish. Kalau orang Perak kata seriau, sis seriau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Setelah itu, saya akan kemaskan di bahagian sisi yang kita buka tadi tu, juga di bahagian sisi kiri dan kanan. Allah, tak boleh nak tunjuk sis, pakai pegang handphone. Kita tutup dia semula macam ni. Lepas tu, bahagian sisi kanan dia ni, sis tutup, tekan je dia macam tu. Supaya dia akan tertutup kemas balik. Kan? Nampak tu? Sama macam baru beli. Kalau tak tengok sisi je lah. Okey, kita lekatkan semula. Dan penutup dia, tutupkan balik di lubang tu. Okey. Ta-da! Sekiranya puding kita masih panas, sis boleh buka penutup ni dan biarkan dia sehingga sejuk. Okey, apabila puding kita dah sejuk, sis boleh tutupkan semula kotak susu ni. Okey, rapikan dia dengan baik dan kita boleh sejukkan dia dalam peti sejuk lebih kurang minima 6 jam sebelum dihidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masukkan dalam fridge. Okey, setelah puding kita dah beku tau tu, saya nak keluarkan dia daripada kotak ni. Okey, saya akan keluarkan dia daripada kotak ni.
terang. Macam tu. Walaupun tanpa acuan, ha, pakai guna pakai aje balik kotak tu, jadikan dia acuan. Macam nilah. Cuma tinggal lagi kita nak potong-potong dia. Okey, senang potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Dah pun siap puding susu coklat 3 bahan, super simple, sangat mudah sis. Cuba tau. Okay, saya nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat lembut. Puding ni sedap makan masa sejuk-sejuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun komen, tolong like, share and subscribe channel saya. Tolong komen di ruangan komen di bawah. Selamat mencuba. Assalamualaikum.